Tim pemenangan calon Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin, GK Jokowi Amin Sulawesi Tenggara mendeklarasikan diri siap memenangkan Jokowi Amin pada Pilpres mendatang. Ketua Gerakan Kemajuan GK Ladies Jokowi Amin, Lana Cahyo Kuncoro, mengukuhkan tim pemenangan calon Presiden Jokowi Amin GK Ladies Sulawesi Tenggara Minggu sore di Taman Kota Kendari. Lana Cahyo Kuncoro mengungkapkan pengukuhan GK Ladies Sulawesi Tenggara diharapkan mampu meraih suara perempuan terbanyak di wilayah Sulawesi Tenggara. Sebab pada pemilu tahun 2019 mendatang, suara perempuan mencapai sekitar 50%. GK Ladies Jokowi memiliki visi perempuan sebagai penerus bangsa, menjaga moral keluarga dan meningkatkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, pemerintahan dalam pembangunan. GK Ladies Nasional untuk mensejahterakan perempuan di seluruh Indonesia, karena ke depan ini untuk Pilpres nanti 2019 kita tidak bisa pungkiri lagi bahwa pemilih untuk Capres 2019 nanti 50% suara adalah ibu-ibu, perempuan. Jadi untuk itu saya menghimbau seluruh ibu-ibu yang ada di Sulawesi Tenggara ini untuk bersama-sama kita sukseskan, kita ajak teman-teman untuk hadir memilih pada saat tanggal 17 April 2019 nantinya untuk memilih Pak Jokowi tentunya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode berikutnya. GK Ladies Sulawesi Tenggara juga deklarasi mendukung calon Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019 mendatang. Kami perempuan militan Bapak Haji Joko Widodo Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan sikap dan mendeklarasikan yang pertama, mendukung program Nawacita Pemerintahan Bapak Haji Joko Widodo termasuk memperjuangkan kesejahteraan perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini dihadiri Dewan Pembina Gerakan Kemajuan Jokowi Sulawesi Tenggara Hugua dan Ishak Ismail serta sejumlah relawan pendukung Jokowi Amin. Dari Kendari, Mutarudin, iNews memberitakan.